channel gue, dan sekarang gue akan diedit sesuai dengan request-request kalian. Nah yang kayak gini nih, ada di layar tuh request-request kalian. Terima kasih udah request ke komentar yang di video-video gua. Gak tau di mana kalian request, dan terima kasih banget di Google. Ya, di Google, di YouTube, YouTube. Di komen di YouTube. Dan makasih banget udah komen. Sekarang kita akan reaction baju terkocak, baju terlucu, atau gambar-gambar baju yang unik lah ya. Kita akan reactionin, dan kita mulai dari yang awal. Oke, dan sekarang mulai. Dah. Oke, di sini sudah ada gambar baju bayi dengan muka pose yang unik-unik. Ya, ya, lumayan lah kreatif. Itu masih ya. Kreatif. Pas banget. Iya loh. Tolong di sensor, tolong di sensor, sensor. Maksudnya yang paling kanan pojok kan? Iya, gitu. Yang paling kanan pojok itu cocok banget. Iya, cocok banget itu loh. Pas mirip gitu loh. Oke, kita next ya. Jangan ke stoma kamu ya. Oh, yang kedua, ada tulisan baju seperti ini. Kaosnya sih, main stream, main adventure. Tapi mainnya jauh dikit, main nyariin. Yoi. Boleh, boleh. Bajunya lumayan bagus. Masih sama, Indonesia tuh kreatif banget gitu loh. Tulisannya kayak gini. Dia copyright, tapi dia rubah gitu. Iya, dia bikin tag bro, minta tag lu dong. Iya, tapi beda dikit ya. Beda dikit doang. Kayak gini jadinya. Diperhalus gitu guys. Aduh, keren baik, keren banget. Dan sekarang ke ketiga. Berak gitu. Iya, ini langsung aja nih. Terinspirasi kan? Terinspirasi dari toilet. Lagi. Karena dulu dia enggak ada koran kali ya. Dia mesti mikir apa ya baju gitu ya. Berak aja gitu deh. Oke, okay, next. Oke. Okay. Hidungku enggak pesek apa itu bajunya? Aduh, kecil banget. Kecil banget. Kecil banget. Enggak kelihatan ini. Enggak kelihatan, enggak jelas. Enggak jelas. Di hidungku nggak pesek ya, cuman kurang mancung aja ya, mungkin gitu, mungkin gitu. Oke lah, kita next aja. Abis. Oh, abis. Cepet guys. Terima kasih. Cepet banget abis. Iya. Oh, masih ada. Mama terus papaku, cuma aku lebih lucu. Iya, yeah. Anak kecil udah tau kayak gini. Iya, yeah, anak kecil juga sih. Malah tuh mamanya suruh nih pasang gini. Suruh bajunya dipakein. Iya. Yaudah, oke lah, kita next lagi. Entah kenapa demen banget tidur sambil merem. Ya. Kurang aja nih baju ini. Waduh, calontong ini. Iya lah. Hidup merem lah. Aduh, ya kita yang calontong aja pernah bilang kan. Orang Indonesia itu 99% atau 100% takut waktu tidur. Ya lihat aja waktu tidur merem. Iya, benar. Oke, kita next. Dan sekarang my trip tergantung istri. Ya. Ya, sip. Siap. Kami belum punya istri, jadi kami belum merasakan. Ya, benar, belum merasakan kita. Ya, kita next. Apa itu? Opung tapi keren. Yang sebelah kanan. Gak perlu kurus, sumpah aku perlu kurus. Bajunya gede banget. Bajunya gede banget ya, bawah. Awalnya itu ada caps, tapi lupa kapan. Oh iya, ada capsnya. Bajunya gede banget, sumpah. Oke, kita next. Besar dan lebih panjang. Apa itu? Apa ya? Itu ya. Oh. Ya udah, next. Ambon. Ya. Oke, next. Buronan mertua. Anjay. Buronan mertua dia pakai baju. Jadi kejar-kejar mertua terus gitu. Jadi emang mungkin ya, gitu. Mertuanya punya ini ya. Apa punya kayak semacam apa sih kalau emak suka anak tuh? Soalnya ada pernah cerita kan? Iya. Oke, kita next. Udah nggak penjaga, udah nggak perawan, anjay banget di baju nih. Anjay banget loh. Iya. Cantik pula yang kiri. Kurang ajar ini. Next. Korban retenir. Wah, dikejar bang terus. Dikejar bang terus nih. Siapa yang mau pakai baju ginian? Gak laku ini dijual mah. 500 perak gue beli. 500 ya. Boleh ya. Untuk keset kaki di rumah. Ya, next. Oke, cowok pakai metik. Sekalian aja bibirnya pakai lipstick. Oh, emang kenapa gak boleh pakai metik? Gue pakai metik. Iya. Gue harus pakai lipstick gitu. Iya. Biar kelihatan kayak gitulah. Enggak juga dong. Kan metik dibeli motor tuh dipakai semuanya. Karena makin zaman lah, makin apa sih namanya, makin canggih. Makin canggih. Enggak usah sampai capek lagi. Tanpa gigi. Iya, boleh. Oke, next. Apa baru? Mau baru? Anjay banget ini baju pemaksaan disuruh beli nih orang nih. Biar orang kawin-kawin muda langsung beli baju gini gitu kali ya. Kurang ajar nih. Pemaksaan untuk membeli baju.
Ya, oke okay lah, next. Holy shit. Waduh. Holy shit. Ini benar-benar senyum lagi. Yang atasnya senyum. Yang modelnya senyum lagi. Tapi keren ya. Keren lah tulisannya, model tulisannya. Kita next aja lah. Stop pacaran sebelum menikah. Ah, tunggu dulu. Ya, oke. Cara ngedeketin orang tanpa pacaran gimana? Iya, gimana ya? Ini menurut gue, gue nanya sama kalian. Iya, kalian harus komen di bawah ya. Komen di bawah ya, bukan. Maksudnya gue kan masih terlalu belum ke arah situ. Jadi gue pengen nanya, orang bisa tahu gimana kalau belum cewek lu atau gebetan lu belum di PDKT dulu, iya, belum gimana gitu. Bang, kita kan gak tahu orang dalamnya gimana. Masa langsung menikah? Iya. Emang kita kan bukan hidup di zaman dahulu yang memang diserba tutup kan? Sayangnya kita nggak tahu baju siapa yang buat. Sayangnya kita nggak tahu. Jadi ya udahlah, kita next aja lah. Oke, jalan aja dulu. Jalan aja dong kita nikah. Jadi kita mesti jalan kalau cocok pas nikah. Ini lawan tadi. Ini lawan yang tadi nih. Ini lawannya. Ini lawannya. Ini lawan yang tadi. Gak bener ini. Berarti kalau kita ngajak jalan cowok, kita kalau cocok sama cowok kayak gitu, cocok kayak enak kayak ngobrol, gue cocok ngobrol sama dia. Langsung nikah. Jadi dulu kalau cocok kita nikah, siap. Ini lawan yang tadi nih, buat tulang belakang nih. Oh, kita next. BPJS. Badan pria julukan sih. Gay dong. Ini baru yang tadi. Kita ngomongin. Baru yang tadi ngomongin, benar. Aduh, ini baju aneh aja baju ini. Ya, next. I love Endel. Endel, Endel. Bawel. Hah? Endel, Endel, Endel. Apa sih maksudnya? Ngerti. I love Endel. I love Bawel. Yang ngertinya yang kanan pokoknya ya. Gue tau kan, gak tau Endel itu apa. Terus di komen kalau lu tau. Ya, kita gak tau. Kita gak tau. Oke, next. Mahasiswa. Oh gitu ya. Ya. Dan next enggak perlu. YouTube-an. Bagus ini. Iya, bagus ini. Ini bagus banget bajunya. Bikinnya kan kayak YouTube gitu ya, tapi bagus ini. Logonya keren-keren. Ya kita next aja. Mirip mau banget. Pemaksaan kan? Pemaksaan. Kalau mirip papa gimana? Iya. Masa harus mirip mama banget? Berarti enggak laku bajunya. Enggak laku ini bajunya. PBB kos. Ini apa namanya? Apa endorse. Dia mesti kasih duit ke kita ya. Harusnya endorse dia. Ayo next aja dah. Oke. Okay. Abis naik gunung, naik pelaminan. Ah, anjay banget di gua. Jadi abis naik gunung langsung ke pelaminan. Jadi sama kayak tadi ya. Kalau jalan dulu kalau di gunung di Everest gimana? Iya. Saya mau nikah gitu. Langsung ke pelaminan ya? Gimana naik gunung di pelaminan gunung? Hahaha. Di Everest gimana? Kedinginan ya pelaminannya gitu. Turun lagi. Turunnya berapa hari? Iya gitu. Oke next. Apapun dosanya segera tobat lah. Kita mesti tobat. Kayaknya ntar Tapi kayak teh botol gitu loh. Lagunya kayak teh botol gitu loh. Iya ini jadi gua ambil versi Google. Nggak tahu gua ketik aja apa yang kocak langsung keluar banyak itu gambar-gambarnya juga gua ambil aja situ. Iya, kita ambil seraca. Dia di enggak ambil dari siapa-siapa. Gua jujur dari Google. Udah. Kita next ya. Panitia hari kiam kuat. Waduh, panitia merinding gua ngambilin bos bang. Ya, di mau kiamat nih di stempel lu. Panitianya coy. Gila ini panitianya. Mantap. Oke, next. Kalau yang tim nakal, waduh, nakal. Ibangnya lagi pakai baju. Ibangnya lagi pakai bajunya. Tapi ini cewek sukanya yang bad boy sih. Oh iya, cewek, aduh. Oke, okay. Ya kita next. Oke, okay, habis. Kayaknya habis ya. Habis ya. Oh ya beneran habis. Beneran habis. Itulah dia foto-foto. Gak tau ada berapa. Gila dia foto-foto. Baju terkocak versi Google. Dan jangan lupa like, comment, and share. Bagi kita teman-teman yang kalian suka, komen di bawah pergi yang gua akan reaction bersama teman-teman gua. Dan kalau ada kata yang salah, gua minta maaf. Ya. Gua bukan bermaksud untuk rasis, tapi gua cuma untuk menghibur, menawa. Jadi gua minta maaf dari sedap hati gua. Ya. Cuma melawak doang sama gua. Jangan yang kasih dong. Biar kalian terhibur, oke. Okay? Dan sekarang selesai. Udah, bye.